Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kalian, di mana lagi kalau tidak di. Nah, sobat budi. Sobat Bediler, kali ini kita akan melakukan uji tes dari akurasi PCP AWM Black Army Turbo Stainless Steel. Nah, di depan sana itu sudah ada berapa kaleng? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 kaleng. Kita akan tembak jarak. Ini jaraknya berapa ya? Adalah 20-an ya? 20-15-an lah, 20-an. 20 meter. Kita menggunakan mimik dari kelas. Ini tadi dipompa berapa? Di 2500-an PSI, 2000-2500-an lah. Ini nanti 3 kali shoot atau 4 kali shoot. Kita usahakan pengenaannya di sana ya. Kena atau melenceng seperti itu. Nah, langsung saja, kali ini kita nggak akan sendirian. Saya ditemani oleh sobat kesayangan para CS kami, Akang Jono. Monggo, Kang. Nah, ini idaman para CS kami sobat berdiri yang ada di GSA, ini idamannya. Nah, langsung aja Mas Jono ya. Gimana Mas Jono? Untuk langkah awal apa dulu? Oke, yang pertama ini tadi teleskop juga sudah kita setting. Dan kita tadi startnya di angin kurang lebih 2500. Kita pakai satu speed tarikan karena satu speed saja sudah mumpuni. Tergantung untuk mimisnya. Kalau untuk big game, Hercules sudah sangat mumpuni. Tapi nanti apabila sobat bidder ingin power yang lebih besar, bisa pakai 2 speed atau 3 speed tarikan. Oke. Jadi ini nanti pakai grendel 1. Ya. Untuk setelan powernya tidak berubah sama sekali ya? Untuk setelan power tetap standar, tidak kita otak-atik dari tadi. Oke. Tetap setelan seperti ini. Oke, langsung saja Mas Yono, tembakan yang pertama. Sobat bidder tonton terus sampai selesai. Mas bidder, untuk di depan sana sudah ada kamera ya, jadi bisa langsung shoot kenanya seperti apa. Oke, tembakan yang pertama Mas Yono. Oke. Kita coba dari bawah ya. Oke. Kena ya sobat bediler. Kalau aku lihat dari sini itu hampir ke tengah kalengnya. Tembakan kedua ini yang mana Mas Yono? Yang bawah di bagian kiri. Bawah bagian kiri, oke. Oh, sebelah kanan maksudnya. Sebelah kanan. Boleh. Itu kena ya sobat bediler. Agak ke bawah ya, Mas Yono ya kayaknya? Iya, agak ke bawah. Ini tembakan kedua, rencana yang mana? Atau yang jauh di sana, atau yang mana? Yang atasnya, ada dua yang berdempetan. Oh iya. Kita coba sebelah kanan, yang pakai tali merah. Tali merah dulu, kiri ya? Iya, sebelah kiri. Oke, langsung kena. Eh, Mas Yono tembakan ini cukup rapih, Pak. On point. Baik, mau nembak sama langsung jadi. Wah, masuk Mas. Oh iya. Ya, tembakan selanjutnya yang mana Mas Yono? Sebelahnya tadi, yang tali warna hijau. Oh, kanan. Oke. Nyantol sobat kedua-dua keluaran. Oke, Mas Yono, tip 4 kali shoot. Jarak 20 meter, kena semua. Kesimpulannya Mas Yono? Untuk kesimpulannya, untuk akurasi cukup stabil dan powernya juga lumayan besar. Tadi pakai satu grendel dan suaranya bisa didengar sendiri oleh sobat dealer. Cukup rekomendasi untuk berburu big game. Berburu big game sangat oke ya? Sangat oke. Nah, untuk mimis rekomendasinya? Untuk rekomendasi kita pakai Hercules GR13. Tapi kalau memang sobat dealer lebih tertarik menggunakan jawara ataupun ya seperti Samyang juga bisa, akan tetapi nanti untuk akuasnya pasti juga jauh berbeda. Oh gitu. Jadi untuk rekomendasi mimis di jarak berapa tadi? 20 50-an ya. Pakai Hercules. Pakai Hercules. Nanti atasnya juga bisa pakai Barracuda Mat. Pakai Barracuda Mat. Nah, itu tadi sobat bediler untuk rekomendasi mimisnya yang direkomendasikan dari Mas Jono untuk senapan PCP AWM Black Army Turbo Stainless Steel. Secara overall akurasinya 4 kali shoot 4 kali kena juga. Oke, kalian penasaran seperti apa harganya? Kalian bisa hubungi CS kami nantinya di bawah.
Nah, untuk video kali ini akurasinya sudah selesai. Terima kasih Mas Jono. Sama-sama. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.